Kon hal cupu gak usah sok-sokan ke legend. There, I said it. Wah, kenapa bang? Suka-suka dong, gua kan pengen nge-push dan lain-lain sebagainya. Ya benar, ya suka-suka kalian sih sebenarnya. Bebas lah kalian, akun kalian pengen dipusin sampai liga manapun. Cuman gitu ya, gue di sini pengen ngasih sedikit PSA aja, sedikit pertimbangan buat kalian yang pertama kali nge-push ke liga legenda. Apalagi yang Aji Mumpung, Aji Masaid, Aji Nomoto, Aji No Foto-foto ya guys ya. Buat caster baru yang masih tahun 14, 13, 12, 11 gitu ya, karena dapet yang namanya sebuah event ini, jadi Aji Mumpung push ke Liga Legenda sekarang gitu ya, gara-gara dapet balon bungot-bungot. Ini balon bungot-bungot ini emang ngerusak meta ya guys ya, ngerusak war clan, ngerusak semua yang ada di pers dunia strategian COC. Kenapa? Karena ya seperti biasa, like dulu seperti biasa video ini, karena dengan like kalian bakalan membantu Baskot gak nyuruh kalian untuk gak boleh nge-push. Karena Baskot sendiri juga pernah nge-push waktu tahun hal 9 tuh. Yang video ini udah lama banget nge-push ke Liga Legenda juga. Sensasinya mantap ya. Ketika kalian masih tahun hal cere-cere, tahun hal cabai rawit gitu ya, udah berada di Liga Legenda. Tetapi pengalaman Baskot dan teman-teman yang sudah menjadi pusher itu agak sedikit menyesal ketika udah di Liga Legenda udah cukup dan ingin balik-balik turun lagi. Kenapa? Karena kita bakalan perlihatkan alasannya. Nih, kesalahan kalau misalkan kalian push ke Liga Legenda adalah itu adalah akun utama kalian dan kalian berencana untuk naikin lebih tinggi lagi, pengen cepet-cepet punya TH tinggi, dan sekarang kalian masih tonal 14, wall kalian masih berantakan, defense kalian masih belum banyak, queen, hero-hero masih belum bangun, masih belum max, dan kalian naikin ke Liga Legendaris sekarang gara-gara ada troops event yang memudahkan kalian. Itu salah besar karena itu adalah jebakan Supercell, Chief. Town Hall 17 mau keluar sebentar lagi. Dan kalau kalian nge-stuck di tol di legend, itu kalian bakalan lama bet farming di atas. Ya memang bonusnya gede, cuman gitu rampasannya, dan kalian juga nyerang juga nggak dapat apa-apa juga gitu. Karena kalau Town Hall-Town Hall kecil kan jarang yang dapat 3 bintang untuk melawan apa itu Town Hall 13 ngelawan Town Hall 16 gitu kan yang sudah max. Itu pasti kalian cuma dapat mengincar trofi saja, memperlambat progres kalian, sehingga yang biasanya kalau kalian di liga kalian biasanya master, kalau enggak kristal kalau kalian pengen dapat resource yang banyak, itu bisa cepet banget bisa nambel wall kalian. Tapi karena kalian di liga legenda, kalian stuck di sana dan kalian base kalian diporak-porandakan, dihancur-hancurkan, di selebay-selebaykan, itu malah gak bagus. Di liga legenda juga kalian hanya dapat 8 kali jatah serangan per hari, dan mending kalau udah rata dan dapat semua lootnya ya guys ya, ini enggak. Makanya di video kemarin juga, makanya liga legenda itu emang cuman murni buat trofi saja, karena loot rasio serangan dan loot itu tidak very very worth it. Makanya di video kemarin yang Bang Scott upload, Supercell-nya sendiri tahu ini tuh nggak ideal nih Liga Legenda nih buat orang yang lagi farming sekaligus push trophy tuh tidak bagus gitu ya. Supercell-nya sendiri loh yang bilang, bukan gua. Jadi ya, mereka sebentar lagi juga bakalan ngerombak Liga Legenda tersebut. Bang, buat dapet gems-nya bang? Nggak juga sih, di Liga Legenda juga kalian nggak dapet gems, nggak dapet apa-apa. Karena liga yang paling gede jadilah Liga Champion. Jadi Liga Bintang jadilah juara. Itu adalah yang paling terakhir untuk kalian mendapatkan betul bonus achievement gems. Malah kalau menurut Baskot, mendingan kalian stay di sana. Di sana dark elixirnya very very slurpis guys ya, biur surah biur mengabiur ngabiur, itu asik sekali guys. Karena gua aja yang biasanya di Liga Titan stay di sana buat farming, ternyata sekarang lagi seret banget, surut. Awal-awalnya doang tuh ketika update loot sangat tinggi, sekarang udah agak surut. Baskot turun dulu di Liga Master buat farming-farming cantik, karena udah sebentar lagi ya guys ya, tinggal wall ini loh yang paling PR banget di Town Hall 16 ini loh. Tapi bentar lagi ada Hammer Jam ya. Slurpis. Jadi ya itu dia buat kalian, kalau misalkan itu adalah akun utama kalian dan kalian masih progres gitu ya, masih melanjutkan perjuangan kalian, jangan dinaikin ke legend dulu. Karena setelah troops eventnya ini hilang, kalian bakal dibantai abis-abisan, bakalan hancur-hancuran gitu ya, turuninnya lama. Dan mendingan stay dulu aja, justru dengan adanya troops ini kalian stay di liga yang kalian nyaman dulu. Farming segampang-gampangnya, sebanyak-banyaknya, semudah-mudahnya. Gunakan kesempatan ini untuk naikin hero kalian. Justru dengan troop event ini malah
kemudahan kita buat ngeratain ngambil loot itu tanpa menggunakan hero. Jadi dengan menggunakan dua hero saja kadang kita sudah bisa ngeratain dan mengambil semua lootnya. Jadi itu lebih baik ya Chief ya. Jadi ya itu dia mengapa. Tetapi buat kalian yang punya akun kedua gitu, atau emang ada akun, ada beberapa placer yang akun keduanya itu emang cuma buat ngasih makan, ngasih donasi, atau emang dibiarin untuk mentok di situ tahun hal 13 gitu ya, mentok di tahun hal 13 saja, tahun hal 13 selama-lamanya. Ada juga yang tahun hal 9, Bang Sot lihat tahun hal 9 selama-lamanya gitu ya. Justru itu baru kesempatan buat menaikin trofi kalian, karena kalian udah nggak ada yang kalian incer lagi, dan itu menunjukkan skill kalian juga guys. Ya jadi itu dia sedikit PSA dari Bang guys, sebagai pengalaman yang udah lumayan lama main Clash of Clans ya guys ya. Kalau kalian pengen benar-benar terus push trofi, kalian harus benar-benar lihat dan mengorbankan kesenangan kalian, karena ya kalau misalnya TH kecil-kecil buat push trofi ya pasti susah untuk mendapatkan kepuasan untuk mendapatkan 3 bintang, dan base kalian pasti bakalan diserang terus, sama base kalian bakalan diratain terus, dan juga kalian bakalan kesel gitu kenapa dapat lawan yang nggak seimbang. Karena semakin tinggi liga kalian, ya lawan kalian bakalan TH-nya semakin tinggi juga gitu ya guysnya. Tetapi kalau kalian tetap ingin naikin dan nge-push liga ke liga-liga tinggi buat apa, kepuasan pribadi aja juga ya nggak apa-apa, semangat, dan mudah-mudahan kalian tercapai ya guys ya achievementnya ya guys ya. Karena kalau menurut Bang Scott sendiri, Clash of Clans itu lebih ke progres ya, asiknya ya. Jadi bukannya kalian nge-stuck di TH itu saja di tonal 13 gitu atau 14 gitu ya, dan progresnya lama di situ, mendingan kalian farming dulu dan naikin town hall kalian secepatnya, biar kalian bisa merasakan fitur-fitur baru yang Supercell inginkan. Karena Supercell selalu memberikan fitur terbaiknya dari town hall paling tinggi dulu ya guys ya. Dari town hall paling tinggi biar placer pada berlomba-lomba buat naikin town hallnya, seperti itu Chief. Makanya jangan komplain ketika ada update baru, "Bah kok update-nya buat town hall tinggi mulu, town hall kecilnya kapan ya?" Town hall kecilnya kan udah itu pas kalian keluar tuh 4 tahun yang lalu gitu. Town hall 13 keluar, tonhalnya bisa nyerang, bisa meledak, ya itu udah fitur kalian gitu kan. Baru sekarang tonhal-tonhal tinggi. Makanya oleh karena itu jangan ketinggalan, rajin-rajin farm biar kalian bisa cepet-cepet naik ke tonhal tinggi ya guys ya. Karena semakin tinggi tonhal kalian, semakin asik bermain Clash of Clans, dan semakin banyak sekali strategi serta kombinasi yang dibuka. Itu saran maksud buat kalian tonhal-tonhal kecil. Jadi jangan terlalu fokus kepada trofi terlebih dahulu, tetapi progres dari base kalian, karena ketika udah tonhal besar akan lebih asik juga guys. Apalagi udah lagi tonal 17 Chief, ayolah Chief, ayolah langsung juga seperti biasa memasukkan kode kreator Bang Scott ya Chief ya. Jangan, itu mah yang paling utama, dan jangan pernah lupa Chief, karena kalian dengan memasukkan kode kreator Bang Scott, kalian membantu channel ini untuk memberikan informasi dan strategi serta tips-tips terbaik buat kalian Clasher Indonesia. Ke toko klik tombol Chief, masukkan nama Bang Scott dan kirim kode. Terima kasih yang sudah melakukan itu, semoga kalian selalu ya diberikan rezeki yang melimpah dan sehat selalu Chief. Thank you Clasher Elite. Jadi ya event ini tinggal sekitar 10 harian lagi, mingguan lagi mungkin ketika video ini dilepas. Kalau kalian udah kepalang di liga tinggi, saran Bang Scott turunin dulu, karena sebentar lagi akan ada event farming yang seru. Hammer Jam bakal keluar, diskon 50% buat LOL. Jadi ya itu kapan lagi adalah event terbaik buat farming. Jadi Supercell sekarang sengaja ngasih troops yang OP biar kalian kejebak di TH tinggi, nanti farmingnya lama. Mendingan kalian sabar dan tahan saja farming terlebih dahulu, benerin tembok kalian, karena tonal 17 bakalan datang sebentar lagi Chief ya. Ini maksud ngasih tahu aja, jadi bukan maksud gak pengen kalian ke liga tinggi ataupun nge-push, itu suka-suka kalian, terserah kalian ya. Cuman maksud hanya ngasih saran kalau kalian pengen optimalin farming kalian, karena Bang Scott tahu sebentar lagi akan ada event farming. Ya siap-siap buat tambal tembok kalian, karena sesuatu yang besar akan datang. Dan seperti biasa, kalau ada info menarik selanjutnya tahun hal 17 akan Bang Scott langsung kasih kepada kalian. Bang Scott bakal yang jadi pertama memberikan informasi tentang update Clash of Clans, apalagi yang baru ini tentang langkah 17. Ya, yeah, selalu Bang Scott ulang-ulang, karena tahun hal 17 ini tahun hal 17 yang game changer dan dahsyat banget. Jadi ya seperti itu dia ya, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video menarik dari Bang Scott lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di Clash of Clans selanjutnya. Bye-bye!